Beberapa atlet melakukan latihan yang dikomandoi oleh pelatihnya. Diketahui, kejuaraan Porprov Kepri akan dilakukan pada tanggal 25 November 2018 mendatang. Tampak belasan para atlet Muay Thai melakukan lari dan push up di gedung Gonggong. Ya, latihan ini dipersiapkan dalam rangka untuk persiapan pertandingan Porprov. Yang kapan tuh Bang? Dilaksanakan? Itu dilaksanakan pada tanggal 25 November ini, 2018. Berapa personel yang diturunkan tuh Bang? Untuk cabur Muay Thai kami menurunkan 8 personil. Latihan yang dilakukan di Gedung Gonggong untuk persiapan Porprov Kepri tahun 2018, Aiman menambahkan untuk atlet Muay Thai yang menurunkan 8 atlet Muay Thai. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.